Iya, ini anak satu-satunya anak saya. Satu-satunya anak saya cantik. Bagus. Anak siapa dulu? Wendy itu teman gue dulu. Wendy itu teman dia dulu. Wendy itu teman dia. Menang, Bang. Lah kalau kamu dikata. Enggak apa-apa ini makan. Iya, enggak apa-apa. Dia pikir kita bisa sembarangan kali. Iya. Kita enggak bisa sembarangan. Enggak bisa. Kita mah pilih-pilih. Ini tahan. Ini enggak ditahan. Makan 3 tahun. Pak. Pak, baseball udah cocok banget ini jadi ini. Apa ini? Mau makan apa ini? Protesi, saya pengen. Cincinnya banyak. Ada apa ini? Ntar kalau cincin gak ada masalah. Biasanya kan cewek pengen nunjukin kalau dia kaya. Jam tangan sampai 2 ngapain? Orang biasanya suka lupa kalau ditanya jam berapa. Gak ada jam. Kalau ini kan jam berapa? Hah, ada tuh. Oh, ada dua-duanya. Tapi waktunya sama? Sama waktunya. Ya ngapain? Orang beda waktu misalkan. Kesini jangan suka banyak ngomong deh. Mau jajan apa enggak, Romedal? Jajan apa enggak? Romedal. Jangan suka belain bos lu ya. Buat satu manajemen, Romedal. Oh ya udah, berarti kita yang salah ya. Udah biarin aja. Apa ini mau apa? Jangan suka cuma duduk-duduk nongkrong doang. Jangan kebiasaan, jangan suka kebiasaan. Itu kan lapak orang, main masuk-masuk aja. Yang mana lapak orang? Ini lapak gua ini. Lah terus ngapain lewat sini? Ya namanya juga sepedagang. Ayo mau beli apa ini? Pecel ayam ada, Po. Pecel ayam? Gak ada. Tahu? Lu buta mata lu, sini bukan jualan pecel. No pecel, ini bukan. Ya saya maunya pecel ayam di sini. Gak ada. Lalu ngeselin banget. Gak lengkap berarti. Paya, kalau dagang yang lengkap dong. Kalau mau duduk doang ya. Jangan di sini. No, bareng penonton lu duduk. Belanja, makan. Ya udah bikinin dah. Kenapa tadi? Pakai tahu. Di bakso. Po, enggak ada jepitan apa? Dan di sini emang ciri khasnya begitu, pakai tangan lebih sedap. Cobain aja dulu lah. Ini pakai tangan lebih sedap, soalnya nggak perlu garam. Asin. Allahuakbar. Aduh, Po. Gak usah diomongin. Kan gue jadi males makannya. Udah selesai? Belum. disentuh juga belum, Po. Allah Akbar. Jangan lama-lama di sini makan, pada banyak yang ngantri, noh. Pada banyak yang ngantri, jangan lama-lama. Ah, ngantri juga cuma nongkrong. Kagak ada belanja-belanjaannya, kagak ada beli-belinya. Po. Ya? Yeah. Po, dagangnya yang mana? Yang itu. Lah ini ngapain? Saya belum makan. Dagangan sendiri. Si Ayu lucu ya lama-lama ya. Makin lucu nih orang beneran dah. Tuh ya. Neng, baru pulang anak emak. Cakep banget ah, beda banget sama emak. Duduk Neng, sini Neng. Ini, masuk emak. Ribet banget tuh ah. Masuk Neng, jangan sering-sering kuah.
keluar. Neneng, bantuin emak deh nyuci-nyuciin gelas itu. Bulan puasa, Po. Lu bulan puasa, lu malu yang lain gak makan. Ngapain makan? Po. Tuh kan gua gak bisa makan. Kan lewat sini bisa. Iya, makasih anak emak. Baik po. Banget ya. Iya. Boleh ngomong bentar? Ngapa? Ngapa? Gini! Kesel banget gua. Kesel banget gua. Gua, lu kesel kan liat gua? Gua ngikutin lu. Po, anak. Ngasih rezeki. Anak. Mana itu? Inu. Ini. Kesel banget sih. Ada. Udah jelas-jelas cuma atu. Siapa lagi? Itu po, anak. Iya anak itu. Saya baru ngeliat. Emang apa sama anak saya? Demen ya? Ini anak semata wadau ya? Anak semata wayang. Iya ini anak satu-satunya anak saya. Satu-satunya anak saya cantik. Bagus. Anak siapa dulu? Iya sorry. Boleh kenalan ya Po? Mau kenalan? Ya emaknya dulu udah kenalan. Kan udah. Kita kan udah kenal. Kita kan udah kenal. Males banget gua. Kenalin nih, bang parkir di depan sini. Kenalin. Hah? Kliponnya jatuh, Po. Iya. Kenalin, Po. Kenalin. Lagi syuting pakai klipon. Halo. Kenalin, Neng. Jangan takut. Aku Andy. Mau di. Baik dia. Iya. Anggap dia udah kayak abang kamu. Oke. Selesai. Udah langsung di stempel abang. Tapi jalan masih terbuka. Oh, yeah. Ada abang ade. Yeah. Awalnya. Yeah. Awalnya abang ade lama-lama jadi ade abang. Yeah. Duduk, Maudi. Yeah. Mau minum apa bang? Jangan manggil abang Neng. Gak sopan. Bak. Jadi makin tua. Tadi udah bener abang. Air putih aja, air putih. Dicelupin teh sama kasih es sama gula. Nah, komplain aja. Udah komplain aja. Kesel banget. Yang wedang jahe. Wedang jahe. Ini wedang jahe Neng bilang. Biar kuahnya double. Iya makasih Maudi. Sama anak cantik sama kayak main. Po. Ya. Emang saya kucing dikasih beginian. Air putih aja. Barusan kata anak saya dia kesinggung katanya. Kenapa? Abang gak mau minum itu udah disediain. Dicium dong anak saya. Kesian banget anak saya kan ini. Ya, pengen banget ngeliat baru pertama kali ngelayan pengen banget dihargain bang katanya begitu, ya? Gitu. Ya dah. Biarin, saya mah biarin, diginin. Tunggu, ntar lihat setengah jam ke depan. Kenapa? Masuk segmen 2 kita. Bener. Mau di sekolah? Abis magang. Oh, magang, iya, udah mau kerja anak saya. Yang gua ajak ngomong anaknya, yang malu emaknya. Yang malu emaknya. Po, gak apa-apa, ya. Po. Kalau malu gak apa-apa. Masalahnya empo harus inget. Iya. Lapak empo yang sebelah sini. Ini punya orang. Ini anak saya, pengen lihat. Seneng, saya anak saya punya pacar, seneng. Begitu? Emang belum punya pacar? Bilang, Neng, belum bilang. Pengen gitu diboncengin sup. Bilang. Bilang, Neng.
Ya, bang, temennya lo bang. Nyangkut. Masuk. Capek tuh. Kepentok nih, kepentok. Kan lewat sini lega. Makanya gue bilang jangan minum rebusan kecipir begini lu. Gue baru lihat preman pakai celana bahan baru lihat. Baru lihat gua. Bajunya udah rocker ya kan, udah serem. Pakai celana bahan. Lu ngomongin lu enggak suka lo. Ini celana gua cuma satu-satunya. Ya. Pakai celana bahan, pakai kacamata mau ngapain? Pak. Bagi apa deh itu yang kertas ada gambarnya yang ada pecahannya itu? Duit. Iya. Bagi sini. Cepet lo. Cepetan. Belum, ini baru satu pelanggan. Gua acak-acak warung lo nih, gua nyampan nih. Gak ada takut-takutnya lo sama gua lo. Ngeliatin gue. Wah, songong lu. Apaan lu? Diliatin gue. Sur, lu kemarin mau penyanyi dangdut. Siapa? Joni Skandar. Udah gue duga nih. Halo. Bang. Apa? Mabok, bang. Iya. Yeah. Mabok apa, bang? Mabok laut. Udah capek kan? 4 hari gue di kapal. Oh, ABK. 4 hari di kapal gue. ABK. Anyut. Ada yang nolongin. Oh iya, maaf bang. Minta duit. Buruan. Belum ada bang, belum. Kenapa ada sih? Baru buka. Pajak-pajak nih, uang keamanan. Gue terbalikin nih uangku nih. Ngapain lu? Gua mau kasih itu, pagernya dikunci. Apa yang dipikirin begitu doang? Iya, cepet. Hidupnya berat banget. Duit. Bagi duit. Bagi duit! Dia mau masuk bingung, ditutup. Gak, kayak ada hil gini. Ngapain? Enak nyasar di mall. Preman begini. Udah bener lo. Pok, ini siapa pok? Bang. Eh, halo. Jangan bang, ini anak saya, jangan. Kenalan doang gak apa salah. Ya main aja. Itu orang mau kenalan doang masa nggak boleh. Dia kan juga pengen kenal sama dia. Wah, palsu. Palsu. Pisangnya mana? Pisang bohong. Pisangnya mana? Parah lu. Lu jual pisang kulitnya doang, enggak ada pisangnya lu. Bang, itu pisang apa begitu bukanya? Bohong nih gua buka enggak ada isinya. Yang ada isinya bukan pisang. Pala apa enggak ada isinya? Gimana? Mana nih? Aduh, udah lama gua. 200? Enggak ada, Bang. Itu gambar, ngapain lo makan? Bakso, bakso. Oh, lo pengen bakso, ini gambarnya. Bohong nih. Jual bakso gak bisa dimakan. Itu menu bang. Deh, buru deh. Duitnya. Weh, sempit banget sini. Sempit banget. Mana sih restoran, tempat duduk sempit banget. Kan tinggal digeser bang. Nih, tuh. Gitu dong. Ini preman tua ya? Iya. Jalan-jalan kayak mau kondak. Dia pulang magang, Bu. Senior, preman senior. Minta duit. Mana cepetan sih? Bang, tolong Bang Wendy. Ini anaknya.
Iyanya. Kawin yuk besok abis asar yuk. Apa? Nikah abis asar yuk, nikah yuk besok. Enak aja lu. Gak bisa. Duit weh, bagi duit weh. Lu ngalang-ngalangin temen gua lu. Kalau dihubung. Ngalang-ngalangin. Oh. Ampun bang, bang. Mabuk sendiri. Ampun bang, bang jangan pukul bang, jangan main gitu bang. Jangan gitu. Jangan bang. Sekali lagi datang ke sini ya. Iya bang, maaf bang. Hah? Abang Jepri Nicole ya? Lo jadi ketahuan tato lo. Maaf bang. Gue kagak butuh ini. Gue butuh lo jangan pernah datang lagi ke sini, jangan pernah porak-porandain lagi warung ini. Ini nggak mau? Gak ada. Bill up 7 jahitan ini. Kagak asli, yang asli 8. Gue tahu. Kita bukan mau kita kayak gini ya. Iya, kita anak pesantren, bang. Iya. Kita disuruh sama bos kita. Kita mah bohong-bohongan doang gaya-gaya gini. Iya. Kita mah sebenarnya baik, bang. Iya, kita mah cemen. Gue gak salah, bilang bos lu ya. Iya. Kalau sampai macam-macam lagi sama... Jangan suruh kesini lagi, Wen. Jangan suruh kesini lagi. Iya, oke. Ma takut. Bisa ngomong sendiri aja gak, bu? Wendy itu teman gue dulu. Wendy itu teman dia dulu. Wendy itu teman dia. Menang bang. Kenapa lu komunikata? Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Wah pada babak-babak nih. Babak ulur dong. Kulit sama si Wendy tuh. Sakit-sakit nih. Ini harus tetap diminta ini duitnya nih. Bang, setoran. Udah saya sebulan yang lalu saya kemari. Sekarang saya kemari lagi. Katanya pokoknya setiap sebulan kita kemari. Ya, ini bang. Siapin. Berapa nih? Oh iya, sorry. Salah. Apa nih? Dikira kita nggak lihat kali. Duit palsu nih. Merah ini, merah. Oh iya, yang ini nih. Nih, benar nih. Nah ini baru duit mainan. Siap bulan depan gua kemari lagi. Siap pak. Ki. Jangan belagak pilon deh. Minta minyak. Minta duit, minta minyak. Duit. Belum ada penglaris bang. Ah bohong. Tadi pisangnya nggak ada, sekarang telurnya nggak. Cepat pak. Kalau bapak nggak mau ngasih saya, nih saya kasih buat bapak. Jangan gitu. Benar bang. Alhamdulillah nih. Reman ya, baik gua kasih tambahin. Nih. Alhamdulillah. Biar berkah pak ya keluarganya ya. Alhamdulillah ya, bang. Sama pak. Biar lancar urusannya bang ya. Bulan depan saya kasih lagi. Pokoknya saya minta dari dia, saya kasih ke bapak. Saya harus menyalurkan. Bos. Bukan gue begini yang gue bilang nih, gue makanya pengen keluar. Gue pengen keluar dari geng ini. Iya kenapa emang? Ini bosnya sakit begini. Surya. Iya bos. Pak Haji Andre. Lu ceritanya bos. Panggil nama doang. Hilangin aja respectnya. Surya. Sebutin lengkap. Surya. Andre aja udah. Andre. Surya. Bang Andre. Ketua. Mana setoran kemarin di Puja Sera? Harusnya kemarin lu udah setor langsung ke gue. Kenapa hari ini gak ada? Ini ada nih. Cuman segitu-gitunya, Bu. Kurang. Enggak segini. Ada sangar-sangar nih, Bos, kita sih. Ya, emang cuma segitu. Kenapa kurang? Emang cuma segitu ya gimana? Kenapa enggak segini? Kenapa cuma segini? Tanya sama dia orang, adanya cuma segitu sama dia semua. Kenapa sih?
sih nggak bilang-bilang. Tuh, masa sih bapak? Bapak ini udah seminggu jualan belum ada yang laku. Iya. Bapak yang bapak ini pengen nyicil apartemen. Gimana? Banyak amat. Banyak banget. Bapak udah lama nggak jualan? Udah lama, Neng. Baru nggak laku-laku, Pak. Nggak laku-laku dari pagi belum ada beli. Anak bapak di mana? Anak saya lagi ada di Medan. Itu transmigrasi. Itu anak kedua, anak pertama di Amerika ya, Pak ya? Saya dong. Jadi saya harus cerita nih, Bos. Ada preman. Siapa preman? Orang yang nguasain daerah sini kita. Kita dipukulin. Kita digebukin. Oh. Siapa yang berani mukulin kalian? Namanya Ical Wendy. Nama panjangnya itu. Kita di Seduk Capil dulu, kita tanya di Ical Wendy namanya. Kayaknya gue pernah dengar deh nama itu. Dari sekian banyak, kenapa yang ini yang lo ambil? Warnanya lebih. Kalau gue mah ini ada geriginya tuh. Wendy itu teman gue dulu. Wendy itu teman dia dulu. Wendy itu teman dia. Menang lah. Nah kalau kamu dikata. Siapa dia? Dia dulu tuh preman nomor satu di sini. Jangan-jangan dia mau menguasai wilayah ini lagi. Dia kan udah lama pensiun. Berarti kita harus gimana? Kita serang balik apa gimana? Iya, gimana nih? Kita udah coba berantem tapi kita kalah. Yang ini dong, tendang nih. Dong. Ini dong, tendang ini dong. Ayo dong. Wah, ember mulu tadi. Gak bisa. Gak bisa gimana? Gak bisa gue terima si Wendy ada di sini. Ya terus kita gimana? Ngeganggu anak buah gue. Jadi gimana nih bos? Harus gimana kita bos? Kita harus serang balik, tapi dia jago banget. Makanya dia jago banget. Gimana caranya kita mau serang balik? Sayurnya boleh, silakan. Yang mana mbak? Ini bukan anaknya ibu yang punya warung itu? Oh, iya benar. Kayaknya Wendy lagi deketin dia. Aha. Hah, kita culik saja bapak-bapak ini. Kalau dia ada hubungannya dengan Wendy, ada baiknya kita culik ini dia. Ini aja bos, Wendy kan seneng sama cewek ini. Kita culik aja dia. Iya. Kita minta tebusan. Berapa? 2.000 lah. Banget dong. Kita culik aja. Nah. Kita ancam si Wendy. Iya. Coba kamu dekati. Permisi. Hai. Halo. Halo. Masih ingat saya nggak? Yang waktu di Pujasera. Iya, om. Om iya celananya saya ingat. Iya benar. Saya sama teman saya minta maaf kemarin udah bikin rusuh di situ. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Boleh nggak saya minta sesuatu? Minta apa? Lincan lagi satu lagi. boleh saya bantuin? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, saya bisa bawa sendiri. Ah, kelihatan kamu kayaknya nggak berat kan? Saya bawain deh. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Sini. Siapa namanya? Maudi. Hah? Maudi. Maudi. Oh, bisa ikut kita sebentar nggak? Nanti. Gua tangkep lo! Hei! Ntar biar bisa gitu, salah, gitu. Kamu benar lagi dideketin sama si Wendy. Wendy itu yang ada tato ikan mas kokinya di sini. Itu teman bunda saya. Oh, teman bunda kamu. Iya. Boleh ikut kita sebentar gak? Nanti kita ajak naik kora-kora sama anting. Kamu tahu gak ini apa? Terong. Panjangannya? Gak tahu kan? Lo gak tau panjangannya. Terong nih panjangannya. Terong saja. Terang saja aku betul-betul suka kamu. Terang saja. Terus terang maksud gua, terus terang saya suka. Maaf ya tuh. Iya gak apa-apa. Namanya gua lagi panik gitu. Iya. Namanya gua lagi panik gitu ya. Kan kamu lagi panik, tapi Surya pasti punya gombalan dari sayur-sayuran yang ada di sini. Kamu tahu ini apa? Timun. Ini lobak. Lobak. Maukah kau mencintaiku sampai aku mati? Lobaknya mana? Gak usah. Yang penting pakai sayuran. Gak perlu pilih lobak. Kamu mau ikut kita dulu gak? Kita ada perlu sama kamu nih. Kalau kamu gak ikut kita, nah dikasih pandan lu ntar.
Babi, saya mesti nyantar ini ke Yuk. Udah gampang. Ikut dulu aja kita. Aja. Ya, santai aja kita mah, relax gitu. Ya, gimana? Takutnya kalau kamu nanti gak ikut kita, kamu bisa bahaya. Iya. Oh, aduh, kita gak boleh begitu. Maudi, boleh gak? Maudi, boleh minta tolong gak? Boleh. Cana kamu bagus. Tukeran yuk. Gak apa-apa ini, Bipan, makan. Iya, gak apa-apa. Ya gak apa-apa, itu mah udah kewajiban saya, nolong kaum-kaum yang lemah. Ini maksudnya gratis? Iya, gratis. Maaf, Po, saya gak bisa terima. Gak apa-apa, Bang, gak apa-apa. Terima. Gak, Po, saya... Saya gak racun ini. Tuh, enggak. Nah, barusan keracunan tuh. Gak usah, saya mah gak pamri sama sekali. Enggak, udah, saya mah ikhlas nih. Dulu, Abang takut saya gak kasih minum nih. Saya kasih minum. Ya ilah Po, saya mau ngebantuin doang biasa. Empo ngasih tebu apa gimana ini? Air tebu apa gimana ini? Eh, jangan ngobrol baik mesen he, mesen. Ngobrol baik, ya. Nongkrong. Minum Bang. Minum, cobain, enak banget itu, enak. Nggak ada pipa. Berat banget ini, Masya Allah. Takut panas. Nah. Lama-lama saya kayak anjing ya, Pak. Minum. Kan jatuhnya jadi kayak kobokan ini. Itu mah udah gak panas itu. Tadi ngeri, saya ngeri. Gak apa-apa ini, makan. Iya, gak apa-apa. Halo Jile. Lu marah sama gue. Sekarang gimana gue kagak kesel ya? Gue dikasih soto, suruh makan, kagak ada sendok, kagak ada garpu. Gue pakai tangan gue. Lupa, ya Allah. Kesel banget dah. Bisa lupa begini Bang. Belum diaduk. Campur nih. Mana sih, mau di kemana, Po? Oh, mohon maaf nih sebelumnya. Iya. Jangan, Pak, mau udah tua. Kegeeran banget. Kenapa? Pak, si Maudi udah punya pacar apa gimana gitu, Pak? Ya, Maudi mah belum lah. Jangan kan Maudi, emaknya juga belum. Enggak, saya fokusnya ke Maudi nih. Bukan ke Mpo. Malu, dia malu. Malu. Enggak, kalau emang Maudi emang belum punya cowok gitu, saya minta izin ke Mpo. Boleh gak saya deketin? Eh boleh. Boleh, soalnya udah baik banget. Makan soto kayak teh manis aja mau. Berarti kan gampang dikasih apa aja. Iya, saya mah termasuk mantu yang gampang diracun, Po. Beneran ini. Ya, saya mah setuju-setuju aja, yang penting anak saya bahagia. Nah, sekarang Maudinya mana? Lagi ke pasar, lagi saya suruh belanja. Belanja apaan? Lama iya, banget. Belanja lama. Tadi saya nyuruh dia ke pasar ini. Tadi saya nyuruh beli ginian doang nih. Tuh. Tadi, si Maudi, dari subuh saya suruh keluar sampai sekarang belum balik. Tuh, belum balik tuh. Tuh. Mau buka supermarket apa gimana ini? Kan Po paling bahan-bahannya apa? Anu sampai banyak ini. Buat sampai bulan besok ini. Oh, sebulan. Ya tolongin dah gulungin lagi nih. Enggak usah digulung udah Po. Ah, elah ribet banget.
Ngapain, tapi kok belum balik-balik. Iya sabar kali. Ngobrol aja gitu. Demen banget emang sama Maudi, demen. Kagak, maksudnya ya cantik ya, aja gitu. Ya, cakep. Beda sama mamanya. Baik banget. Gua enggak izinin entar nih, gua enggak izinin. Enggak, maksudnya beda kalau empok kan manis jatuhnya. Kesel banget gua. Bang. Kita kesini enggak. Lagi kesini. Gak minta duit bang. Abis dari mall bang. Iya. Yeah. Beli celana. Mana itu masih tetap. Beli empat, mirip semua. Sama. Ngapain? Beli celana mirip semua buat apaan? Buat dipakai bang, maksudnya buat dimakan. Abang gimana sih nanyanya? Gimana sih lu? Eh, bang. Sorry bang, sorry bang. Ini bu. Dari belanja, dari pasar? Bukan. Ini kita mau ngantri ini. Ya Allah, baik banget. Ini apaan ini ya? Kok baik banget, Po? Ini kan yang kemarin... Ya ini dia udah baik ngasih kita. Punya anak Empo. Hah? Dari pasar. Maudi. Anak sayangnya mana? Maudi. Kenapa? Di nyengir. Kenapa lu? Gak tahu di mana. Jangan kok gele. Di mana anak saya? Begini, Bu. Saya ingin menjelaskan yang sejujurnya. Jadi anak ibu mukanya kelep. Kenapa ya sama Maudi? Ada apa sama Maudi? Maudi dicolok. Diculik. Diculik. Ben, anak mau Ben. Ada yang mau ngomong nih sama ibu. Siapa? Loudspeaker. Loudspeaker. Sini. Sini, Bu. Halo? 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 Bang, angkat, Bang. Halo? Bang, halo. Bang angkat, halo. Bang. Halo nih. Woy. Udah halo-halo, didiemin aja. Halo? Halo? Lu siapa? Lu siapa? Halo? Halo? Ya? Wendy? Ya? Mau dengar suara seseorang yang lu kenal? Ngomong lo, ngomong. Bun, Bunda. Neng? Maudi? Maudi! Bun, Bunda tolong Maudi, Bunda. Jainab mana Maudi? Bukan kos ini. Yang ini Maudi Juragan Kos. Beda lagi tuh, beda sinetron. Duh, bentar nih. Beda lagi. Udah. Mau dibuka buka. Udah jangan dipikirin. Mau dibuka buka. Udah 3 hari udah dibuka buka ini. Ya emang udah pager orang. Pengen ke situ. Lewat situ saya. Bukan gak dibuka buka. Ini emang dipager bukan pintu. Kalau pintu bisa kebuka ini pager bang. Sombong nih orangnya. Bukan sombong. Emang mau lewat situ gak boleh. Emang gak bisa no pintu sebelah sono. Kalau mau masuk. Halo? Lu ingat suami gua enggak yang udah lu abisin dan lu penjarain gara-gara lu? Hah? Entar dulu ya, Bu. Udah, mau ngapain lagi? Lewat situ bisa kali. Lewat sono bisa. Enggak bisa. Kan di sini kan digembok nih. Enggak bisa, ini pagar. Ini enggak bisa juga sini. Enggak bisa. Bocah bengong mulu. Tolong. Kalau lu dibuka kabarin saya ya. Gak bisa dibuka, ini pagar. Masih kekeh aja mau pagar. Itu. Halo? Udah kebuka belum pagarnya? Apa? Belum kebuka. Kuncinya ada ini di bawah pot. Ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Hesti. Ibu Hesti. Lu inget gue kan, ha? Heh, ngapain? Pengen masuk. Pengen juga kan? Lu gila juga. Iya. Oh, hipnotis. Pengen juga dia. Pengen ya, pengen juga. Esti! Kalau lu mau si Maudi, selamat.
lu harus datang ke tempat gue. Oke, kalau itu mau lu. Lu datang ya. Lu kasih tahu tempatnya di mana, gue akan datang. Gue Sherlock sekarang juga. Oke? Yaudah, sekarang tutup duluan. Lu dong. Ya lu kali, masa gue yang duluan tutup? Yeah. Ya kamu dong, kan kamu yang telepon. Ya lu lah. Gimana sih? Enggak, kamu duluan dong. Udah paham kan? Siapin duitnya kalau emang mau diselamat. Wen. Itu akibatnya. Wen, cepet Wen, selamatin anak emak. Emak pengen ngeliat dia lagi, ngeliat pohon. Itu akibatnya. Akibat apa? Ayo. Ayo. Berani gak lo? Berani gak? Ayo tebus tuh sekarang. Berapa? Halo. Berapa yang uang tadi, yang kalian tadi minta? Tadi udah teleponan kan berapa tuh? Teleponan kan tadi. Oke. Kita minta 200 juta, pecahan 10 ribu. Dia pikir kita bisa sembarangan kali. Iya. Kita gak bisa sembarangan. Gak bisa. Kita mah pilih-pilih. Ininya ditahan. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Kamu tenang-tenang aja di sini. Bentar lagi kita minta uang tebusan. Tidur aja nih. Oh, pingsan dia. Pak, bangun udah sampai kampung rambutan, tak lewat lagi. Loh. Wah, pasti ada setan nih. Bola putihnya masuk, Dri. Yang masukin tadi. Masa sih? Sambil nunggu nih kita main ini aja dulu, codok. Koin! Jangan coba-coba kamu berteriak ya. Ya. Bagaimana mau teriak kalau lagi tidur gitu? Ya. Mana sih bolanya nih? Mau pingsan sampai jam berapa? Kasih tahu kita aja. Ntar lagi anak band ada yang mau nyewa nih. Mana sih bolanya? Ini, Indri. Dia pikir kita bisa sembarangan kali. Iya. Kita nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Kita mah pilih-pilih. Ini tahan. Ininya ditahan. Ininya ditahan. Ininya licin nih. Ininya ditahan. Ininya licin. Untung gak kena bola gua lu. Keren. Hebat banget lu, men. Gua mah main begini tuh. Bentar lagi kita kaya, Andre. Tenang aja. Ben. Katanya lu jago juara main biliar sejabodetabek. Jabodetabek. Meksiko ya ujungnya. Taruh di tangan, bisa enggak taruh di tangan? Taruh di tangan. Bentar lagi lu mau ditebus sama emak lu. Lu gimana sih main? Ini bolanya enggak bagus nih. Kenapa, Peang? Masa saya pukul dia enggak kena. Mate lu yang kicer. Ngerti men, beginian aja lu gak ngerti lu. Lu gak bisa main, Su. Masuk nih. Kamu bangun. Udah bangun. Ayo nak, sarapan. Aku di mana ini? Kita juga gak tahu kita di mana nih. Kamu di markas kita. Jangan ngelitikin gue dong. Tolong! Teriak aja, gak ada kan akal. Gak akan ada yang denger di sini. Lo mah dari tadi tenang nyari yang empuk. Tenang milih-milih. Sudah sadar dia? Sudah. Kelihatannya gimana emang? Bugar. Ada kan? Bugar. Pakai nanya lagi. Kamu tahu sebentar lagi orang tuamu akan kesini dan membawa uang yang banyak dan kita akan kaya. Saya akan
bikin kos-kosan 4 pintu. Ya, saya bikin kos-kosan 5 pintu di atas kos-kosannya dia. Jadi yang satu pintu ngelayang gini enggak ada bawahnya. Ditikung dong. Kamu kira-kira kalau dapat uang banyak kamu mau beli apa? Saya mau bangun kosan juga boleh. Bagus tuh. Bagus. Baru kita gabung. Ya, investasi tuh properti depannya bagus. Benar. Iya, dari umur sekarang ya. Mikirin bisnis properti itu naik terus investasi. Tanah naik terus. Kalau cuma mikirin harta kayak mobil, harta bergerak. Ya itu mah. Jusutan. Heeh. Ajarin aku ya. Kalau mau bikin tambak, tambak babi, butik lo saya. Tambak lele dong. Tambak lele, tambak ikan. Oh babi kan tambak pak. Itu perkebunan. Peternakan dong. Dalam. Dalam. Bang sehat ya bang. Bang. Lo mau menghadapi penculik bukan rapat RW. Dia orang kita salam terus dibalas gimana? Nih mohon maaf nih, yang mau disunat yang mana? Antri kali. Berani-beraninya lo datang ke sini. Datang juga kamu jadinya. Akhirnya datang juga nih. Orang siapa ini yang mau diurut? Bukan, buat tukang urut bayi. Esti. Akhirnya datang juga nih. Akhirnya datang juga nih. Pok, tenang. Kalau di sini. Iya. Yang hati itu gak akan bengong. Kenapa? Gak ada pagar. Mau nih? Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Esti, lu makin hari makin aneh ya. Baju lu ular, rambut lu singa, muka lu burung hantu. Lu jangan sembarangan ya. Lu gak ingat kalau masa lalu lu tuh apa? Lu tuh preman. Ya, jangan sok baik depan cewek idaman lu, ha? Lu juga bukan apa-apa. Hello. Lo gak bisa gabung sama kita lagi. Ustazah Lemeh. Ini saya kasih tahu ya, Bu. Ya. Namanya Lemeh. 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 Namanya Lemeh lagi. Lemeh. Ya. Namanya kagak ada yang lain. Namanya Halima, panggilnya Lemeh. Lemeh. Ada juga Lemeh. Bukan Lemeh. Nama Halima dipanggil Lemeh. Ya gue dulu memang preman, Hes. Tapi kan gue udah insap. Lu jangan berpura-pura lo. Lawan Wen, kayak tadi Wen. Dia pik musik, jauh, jauh. Enak banget nyuruh-nyuruh lu. Nyebelin banget ya orang. Timbang nyantai, duduk lo. Lawan Wen, musik tadi Wen. Ini kan anak lo yang lagi diculik. Kayak nongkrong di kopi shop. Gak ada, khawatir-khawatir ya lu. Ya udah, Po. Kasihin anak saya, Bu. Tenang aja. Lu? Ya, bengong tadi ngeliat pintu. Emang kelakuan bos sama anak bos sama. Gara-gara dia apa? Sini. Bang, kasih tahu temen lo. Kalau emang udah tua gak usah jadi preman. Ngantung. Capek. Ngantung, ngantung. Capek lu. Capek lu. Komentar gue lu. Aduh, preman gampang capek. Dia mikir, besok pagi terbang pagi lagi. Harus kita. Lu gue sama dia. Iya. Bakalan ngancurin lo. Lo udah nyulik anak gue. Berani banget. Lu cerita nih. Kenapa jadi tiba-tiba temenan? Hijau. Apa-apa nyanyi, apa-apa mau nyanyi. Semua nyanyi lu. Tahu. Dan mana uang tebusannya, Bu? Udah bawa belum? Diam. Ini urusan gua, Mesti. Hesi maju sini dulu. Oke. Dasar lu. Si Hesti dasar. Preman gak ada incap-incapnya. Lu rese banget. Kasih emotikon apa ya? Api-api. Emotikon api-api. Sen. Oh, dia balas. Oh, jadi lu gak ada insap-insapnya ya jadi preman. Temen lu yang di belakang gak ngerti. Apaan sih itu dia? Berantem dong. Win war. Akhirnya lewat status. Win
Twitter. Iya, tweet war. Kan zaman sekarang gitu. Iya. Gak berani lewat fisik, beraninya lewat tulisan. Iya. Gak bisa langsung ya, beraninya cuma di sosmed begitu. Begitu. Itu emang. Ya. Di kenapa nih orang? Harusnya di mana? Twitter. Ditemuin langsung mah ayam langsung sayur. Berani cuma ketik-ketik doang. Jempolnya pada jahat. Oh. Emang. Udah. Mana duitnya? Mana duitnya? Mana duitnya? Kalau enggak dia enggak akan selamat. Mana duitnya? Mana? Oh, lu ikut siapa sih? Lu sama siapa? Lu kemana? Nah, lu kemana? Mana sih? Kemana? Dia marah. Lu ikut siapa sebenarnya? Aduh. Aduh. Bagus, Ben. Antuk. Masuk lagi. Udah kena nih, udah dipukul ceritanya. Ah, gua juga. Ah. Ah. Jangan pada nyerah lu semua. Nyerah kita. Wen, makasih banyak po. Ya, Wen. Gak apa-apa, Pok. Hah? Wendy! Siapa kau sebenarnya? Katakan. Siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Dari awal sampai sekarang. Tidak tahu. Kok bisa dia punya kita? Ilmu hebat iya. Kayak gitu ya? Iya, sehebat begini. Kok bisa sih? Maaf. Aku kita kira aku bisa mengalahkan dia. Iya. Maaf. Ternyata dia hebat. Aku terpaksa berbohong. Aku menutupi semuanya selama ini. Wah. Kalau harus aku jujur, siapa aku sebenarnya, kalian pasti akan kaget. Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Karena aku sebenarnya adalah biji karet isi semen.